Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Kedai Dimas. Jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe. Dan hari ini aku mau nunjukin ikan nila slayer ya guys. Nah, bisa kalian lihat yang warnanya pink. Nah, yang warnanya pink itu ikan nila slayer guys. Dan ikan nila slayer itu dulunya pernah saya buat konten kurang lebih sekitar 5 bulan yang lalu guys. Kalian bisa cek di video aku, video yang lama ya. Sekitar 5 bulan yang lalu itu saya nebarin bibit nila slayer ada di kolam belakang. Cuma ini posisinya udah besar guys. Jadi ini ikan yang 5 bulan yang lalu itu ini udah besar dan mau tunjukin ke kalian semua kalau gede itu seperti apa guys. Jadi ini warnanya udah merah ya guys. Nanti juga aku bakalan nunjukin gimana biar warnanya bisa merah. Oke, aku udah bawa serokan ini dan ini mau aku serok guys. Nih aku udah nyemplung ya. Aku mau tunjukin ke kalian seperti apa sih merahnya. Soalnya dulu itu pas waktu masih kecil, ukuran masih sejempol ya, itu warnanya agak kekuning-kuningan gitu guys. Kuning, cuma kuningnya itu kuning jelek lah. Maksudnya bukan kuning yang benar-benar kuning nyala. Nah, sekarang ini warnanya sudah merah guys. Setelah kurang lebih 5 bulan aku besarin di kolam terpal saja. Oke, aku mau serok dulu guys. Oke guys, alhamdulillah ini akhirnya dapat ya nila slayernya. Dan ini ada ikan barbir juga ikut keserok. Nih guys, sumpah cakep banget warnanya. Nih, cakep banget guys. Ya, ini udah ukurannya udah 4 jari. Nih, ini kurang lebih sekitar 5 bulan ya. 5 bulan dan nih, bisa kalian lihat di bagian stripnya ini ada mutiaranya juga. Ada motif mutiaranya. Ukurannya kurang lebih sekitar 4 jarian segini semua. Nih. Dan ini nyari bibitnya susah banget guys. Kebanyakan biasanya nila yang biasa. Nah, ini nila slayer. Ini ekornya masih bisa panjang lagi guys. Jadi nggak cuma segini ini aja. Masih bisa memanjang lagi ini. Aku foto dulu guys buat thumbnail. Mantap. Ini aku beneran gak nyangka ternyata warnanya bisa beneran merah guys. Oke. Soalnya dulu itu warnanya kuning. Nih ada banyak. Widih, keren banget. Kalian bisa cek lah, bandingin video yang dulunya masih kecil. Jelek banget guys. Gak kayak gini. Ini udah kurang lebih sekitar 5 bulan kayak gini ini. Ukuran 4 jari. Nila slayer. Warnanya merah. Merah ke pink-pinkan ya. Cuma warna merahnya itu strong. Sumpah cakep banget guys ikannya guys. Ini mau aku pelihara sampai beneran besar, bener-bener besar. Dulu aku sempat punya itu sampai ukuran 6 jari guys. Cuma udah laku, dulu laku di harga 200.000. Ada 3 ekor dulu guys, yang warnanya merah 2 ekor sama yang warna putih 1 ekor. Cuma untuk yang warna putih harganya lebih murah. Dulu aku di harga 150.000 guys. Mungkin di daerah kalian beda-beda ya, bisa lebih mahal, bisa lebih murah, tergantung di daerahnya. Soalnya untuk nyarinya juga ini agak susah bibitnya. Dan bisa warna merah kayak gini juga ada treatment khususnya guys, seperti itu. Oke. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa tekan like dan juga subscribe channel ini, dukung terus channel ini guys. Demikian video pada kesempatan kali ini, jangan lupa tekan like dan juga subscribe. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.